Pelan om. Ikannya om. Oh, secara pelan om. Guys. Lumayan guys, kapal-kapal guys. Umpannya guys kurang guys. Ada lele. Bismillahirrahmanirrahim. Slow. Umpannya ya om. Nyebrang ke jembatan Shiratal Mustaqim dulu guys. Ini jembatan tunggal. Mantap guys. Sebutnya aduhai. Kita ujung aja dulu om. Lihat buku aja dulu lah. Paling ujung sana dulu. You and me. Iya. Meant to be. In the great outdoor. Forever free. Lupa bawa air aku. Mau buru-buru tadi kan? Biasanya tuh sampai nggak lupa air itu, siap terus. Aduh guys, jalannya guys, hampir lumpuh guys. Ini kalau masuk TNI nggak usah ikut latihan lagi guys, langsung lulus. Ini eksanya nganggur terus guys, kacau ya. Entah rusak, entah gimana, kurang tahu guys. Operatornya minta marahin nanti nih guys, rugi kita guys, nyewa alatnya guys. Udah disuruh bersihin parit, buat tempat mancing, biar ikannya banyak. Oke guys, kita nyampe tempat peristirahatan dulu guys. Istirahat dulu guys. Minum-minum dulu guys. Kalau mau makan wadah itu guys. Istirahat dulu guys. Kita santai dulu guys, sejenak guys. Tarik nafas dulu guys. Alhamdulillah. Kita ngopi-ngopi dulu guys. Allahu Akbar. Kita ngopi. Kerandang. Kerandang kah? Timbul. Kita ke depan guys. Kalau 20 aja ada ini yang ku dapat ya. Iya. Di sini nih. Banyak ikan sini. Kita kasih nama spot apa di sini om? Pesona Rawa Kalimantan lah. Mantap. Nah, ini yang ke-6 guys. Kita ambil yang paling ujung dulu guys. Wah, gelombang ikannya guys. Kelihatan tuh guys. Nah, kita cium dulu. Nah, udah gerak-gerak tuh guys, gelombang-gelombang tuh. Nah, tinggal kita ambil yang di ujung dulu. Nah, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk sobat fishing dimanapun berada ya. Nah, kali ini kita ngangkat bubu lagi guys, yang terbuat dari kawat guys. Pian om, nah ini bersama om tampan guys, alias om Jablay. Semoga banyak rezekinya omnya guys. Alhamdulillah. Nah, kita lepas dulu guys. Pelan om. Ikannya om. Secara perlahan om. Masya Allah. Guys. Kawanan lele guys. Masya Allah banyaknya guys.
Ini rezekinya Om Jabla ini, guys. Banyak dari kemarin, guys. Babun-babun, guys. Hah, robohin, Om. Biar kita isi air dulu. No, umpannya lupa bawa. Mau habis sudah. Masalah. Banyak, guys, guys. Tuh, guys. Hitam-hitam tuh lelenya tuh. No. Gak habis-habis lele sini, banyak kayaknya. Nah, langsung dari lubang ini aja, Om. Cepat, Om. Tumpahin dari lubang sini. Nah, miringkan sebelah sini kan. Nah, biar sama umpannya nanti diambil. Nah, itu, guys. Ikan semua, guys. Lelenya banyak, guys. Ini enggak dari tuh. Miring-miring soalnya. Nah, satu ekor lagi. Nah. Ambil umpannya dulu, guys. Enggak ditali ini. Enggak, memang gitu. Keluar ya? Enggak banjir kok ini. Enggak pernah banjir ini parit. Soalnya pasang surut dia kan. Sabar, guys. Kita ambil umpannya dulu, guys. Berapa lah? 5 kan? 6 rasanya. 5. Satunya tinggalan di pondok. Wih, gelombang ikan sana, guys. Besar, guys. Tuh, guys. Itu yang dicari kemarin. Oh, ditunggu minta. Iya, ditunggu. Baru ini. Benarnya sini masang bubu satu tuh. Kita angkat yang nomor 2 lagi, guys. Sebelah depannya, Om. Oh, di sini, guys. Nah, ini dia, guys. Pindah kemarin nih, guys. Aman, Om, aman. Oke, guys, pelan, guys. Hah, ada, Om? Enggak ada goyang-goyangnya. Apa umpannya kurang? Oh, ada, guys. Alhamdulillah, guys. Walaupun nggak banyak, tapi ada, guys. Ikan kapar, guys. Ada. Umpannya soalnya, guys. Sisa bijinya. Umpannya nggak ada. Minta tambah umpan ini, guys. Nah, guys. Kita muat dulu ikan ya, guys. Nah, ini, guys, yang nomor 3 ini, guys. Semoga ada edunya, guys. Dalam ini. Kayak apa ngebentak? Pelan, Om. Enggak ke tengah. Ranting kayu itu. Banyak, guys. Kuncinya, Om. Nah, itu tarik. Masya Allah, lumayan, guys. Kapar-kapar, guys.
umpannya guys, kurang guys. Oh, ada lelenya. Ada lelenya. Mantap guys. Banyak lelenya sini lah. Banyak lelenya ternyata guys. Babun-babun guys. Muka pernah kayak ini. Gak habis-habis. Lebar-lebar lah. Gemuk-gemuk kayaknya kabarnya. Memang umpannya kurang om lah. Iya. Kedikitan umpannya. Kalau umpannya banyak ini minyaknya kan banyak deh kalau banyak. Dari pertama aku nggak pernah ganti umpan nih. Kenapa nggak belum bawa tadi? Buru-buru pula tadi, rencana tadi pagi mau nyari umpan. Ngangkat ini kan pancing toman. Habis itu langsung ke sini. Wah, kelupaan. Teman kerja di mana? Kerja sawit kah? Hah? Kerja di sawit kah? Enggak. Mundar-mandir aja kerjanya. Iya. Ada-ada aja. Tanya kawan itu. Mundar-mandir ngukur jalan kan. Tapi istri sampean kerja. Hah? Istri sampean kerja di mana? Mana ada istri? Oh, iya, serius. Sembarangan. Astagfirullah, beneran. Kalau adik saya udah nikah. Sabar, Om. Masih nunggu, Om. Ceweknya masih kuliah. Nunggu wisuda dulu makanya. 2 tahun lagi nunggu, Om. Mate. Iya. Kuliah di Semarang dia. Teman sekolah loh. Ngalah-ngalah aku yang gak punya apa-apa. Ngecap ini berdua. Wah, mantap. Gak usah mancing pian ini om. Langsung bawa pulang ikan ya om. Itu gak dapat perkong ya bu? Udah dapat. Cuma guys. Nah depan situ satunya guys. Cair. Nah ini guys. Hey. Semoga ada cintanya yang di sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Anjay. Ini sama om ini agak seru guys. Wow. Kapar semua om. Lumayan guys. Kalau sama kawan kita yang satunya guys kurang candanya guys. Kurang seru gitu kan. Nah, kalau sama om satu ini terhibur kita guys. Ini bukan pengkeperan nih. Nah. Buan pembubuan ujar orang Banjar guys. Ayo orang Banjar angkat tangan yang nonton nih. Mana nih? Nah kalau soal mancing guys tinggal hubungi om ini guys. Nanti kita kasih nomor WA nya guys. Banyak spot sini guys. Nah ini om Jable guys. Pawangnya ikan kapar, ikan kihung, ikan gabus, ikan toman di Kalimantan Tengah, guys. Ya ini orangnya. Kasih kata-kata dulu, Om. Mantap. Mantap. Cari ikan kapar cemilan eksabrat. Mantap. Mantap. Oke, guys. Tinggal satu lagi, guys. Yang pintu dua. Sana kayaknya yang paling banyak, guys. Semoga banyak babon-babon nih guys. Nah di depan sana guys, dekat kayu sana dia guys. Nah ini dia guys. Kok dalam ini kak? Nginjak di kayu om. Ada kayunya kak? Ada itu yang miring itu. Dengan perasaan dulu. Nah diinjak-injak dulu. Dicari-cari selahnya dulu. Kalau salah nginjak, wah, nyemplung ke dalam.
Mandi nanti. Banyak ikannya itu guys, gelombang-gelombang guys. Gak ada cak. Guys. Loh, dalam cak. Dalam. Kayak apa ini? Banyak. Kurang ke sana om, kurang ke sana kayunya. Ah. Nah, di situ agak depan dikit. Nah, guys. Ah, buat injakan itu, om. Omnya takut tenggelam, guys. Pawang tomannya takut tenggelam, guys. Oke, sabar, guys. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya ya om. Wuih, ada ularnya. Ular apa itu guys? Angkat guys. Nah, biasa om. Ular air. Wuih guys. Kobra kah? Bukan. Ular air lah. Kayak apa itu? Bukain pintunya itu, keluar dia nanti. Oke guys, kita taruh sini dulu guys. Tengah dikit guys. Kita keluarin ularnya dulu guys. Nah, sabar guys. Taruh kamera dulu guys. Kenapa ularnya keluar? Ya, dia nyari pintunya itu. Kita keluar dulu penghuni rawanya guys. Aina. Nah. Sebesarnya kaprica. Sebesar lah. Babun-babun om lah. Pintunya enggak ada kan? Ada. Kalau ada pintunya iya. Nah, dia tuh mau keluar. Hah? Mau keluar dia. Ini ada pintunya nih. Nah, miringkan dikit om. Nah, nanti dia keluar. Nah, itu guys. Ularnya guys. Mau keluar sendiri deh guys. Nah. Alhamdulillah. Selamat dia, guys. Selamat. Jangan kita bunuh, jangan kita sakiti, guys. Dia juga mau makan, guys. Oke, guys, kita ambil ikannya dulu, guys. Taruh dulu, guys. Ini terakhir. Nah. Curah kau? Curah aja. Oh iya sip, biar cepat lah. Curah aja katanya guys. Nah guys. Aduh. Ini emang satu. Emang. Salah pintunya om, kebalik om, sebelahnya. Nah. Wah. Banyak guys. Ada 5 kilo. Ada katanya guys. Nah ini umpannya guys. Umpan sawit matang guys. Oke guys, kita pasang bubunya dulu guys.